Kamis 28 Juli bertempat di ruang pola kantor Gubernur Jambi. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman memimpin langsung rapat persiapan peringatan HUT RI ke-77 tahun 2022. Dalam rangka memperingati HUT RI ke-77 tahun 2022 ini, pemerintah Provinsi Jambi menggelar rapat persiapan yang dipimpin langsung oleh Sekda Provinsi Jambi Sudirman dan turut dihadiri Kepala OPD terkait di ruang pola kantor Gubernur Jambi Kamis 28 Juli. Sekda menyampaikan Pemprov Jambi akan melaksanakan berbagai kegiatan. Adapun kegiatan-kegiatan maupun perlombaan yang akan dilaksanakan pada HUT RI ke-77 antara lain, Lomba Maraton 10 km dari Rumah Dinas menuju Candi Moro Jambi, Lomba Tradisional, Panjat Pinang, Jalan Santai, Sepeda Santai, Bola Kaki Antar Instansi dan Hiburan Rakyat. Diharapkan kegiatan yang akan diselenggarakan nantinya guna memupuk dan menumbuh kembangkan kebanggaan dan kecintaan terhadap tanah air. Rian Cencen, Deswita Rika, JEK TV, melaporkan.